Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mikar Terapi. Dan sekarang gue akan hunting-hunting sedikit ya teman-teman ya. Kebetulan ini gue lagi di Mall Kelapa Gading dekat kantor gue. Dan sekalian juga bersama ketemu dengan ponakan gue teman-teman ya. Kebetulan dia lagi di daerah Gading, ya udah gue sekalian. Dan gue mencari-cari di situ, pertama ada Lego tadi ya teman-temannya. Lego juga udah baru-baru semua ya. Dan kita langsung menuju ke tempat seperti biasa blisteran teman-teman ya. Di sini ada Hot Wheels teman-teman ya, Hot Wheels. Di sini ada Bugatti ya, gua ketemu Bugatti. Ini Bugatti tapi gua nggak terlalu suka ya. Dan di atasnya juga ada motor yang ini nih teman-teman nih, dia ada gambar hiunya ya, ya teman-teman ya. Dan sekali lagi tapi ini gua menggunakan kamera handphone teman-teman ya, gua tidak membawa kamera karena emang tadi lagi di kantor ya, jadi nggak mau kamera. Dan gue menemukan ini teman-teman, Bronco sikat ya. Kita pisahkan dulu, sampingnya lagi ada LBWK, kita sikat juga. LBWK ya. Dan kita cari-cari lagi teman-teman, kita lihat-lihat lagi apakah ada lagi ya. Gue dari tadi tuh mencari ini teman-teman, mencari yang LBWK ini ya, apa namanya, Nissan GTR ya, tetapi nggak tahu nih ada apa enggaknya, kita lihat aja nanti ya. Dan gua cari-cari lagi, kita lihat slipan sini ya, apakah ada teman-teman. Mudah-mudahan ada ya. Dan gua coba lihat-lihat lagi, ini banyak lot-lot baru ya ini ya teman-teman ya. Gua juga baru sekali lagi hunting ini teman-teman, dan baru lagi sekali lagi hunting ya, gua udah jarang banget hunting teman-teman. Lihat-lihat lagi, banyak banget yang baru-baru teman-teman di sini ya, walaupun nggak banyak yang biasa-biasa. Dapat lagi teman-teman LBWK lagi, jadi LBWK ada dua nih teman-teman nih. Sekitar di sini masih sepi teman-teman, karena emang nggak tahu ya, nggak banyak yang ke mall sini kali ya siang-siang ya, ini pada saat lunch time teman-teman ya. Dan kita lihat lagi teman-teman, itu ada yang Space Jam ya, inian fan belakang-belakangnya juga gue lihat-lihat lagi, siapa tahu kan ada yang nyelip ya kan. Itu dia, gue lihat-lihat lagi dan nemu lagi satu lagi teman-teman. Apakah itu teman-teman, kita lihat nanti di terakhir ya. Itu gue comot tadi satu ya. Dan ini gue nemuin Nissan Silvia yang terbaru teman-teman, yang warna merah ya, Nissan Silvia. Oke, Nissan Silvia. Dan kita lihat lagi di selipan-selipan apakah ada yang bagus ya. Banyakan fantasi sih, tapi ya cukup lumayan tadi dapat LBWK ya, dapat dua lagi. Ini ada Camaro 2017, kirain gue mobil apa gitu ya. Dan di bawah-bawahnya juga ini juga cakep juga tuh ya, muscle car gitu, lumayan. Dan kita lihat sampingnya lagi teman-teman, sampingnya lagi apakah ada yang bagus-bagus, kita akan lihat lagi ya. Ini yang tadi, yang pertama, gantungan pertama. Gue masih melihat-lihat yang di selipan-selipan teman-teman, karena emang di selipan-selipan itu kadang-kadang suka ada muncul gitu kan, kita nggak ngeh ya kan, biasanya kayak gitu ya biasanya ya. Ini fantasi, banyak mobil fantasi teman-teman ya, ya maklum lah ya, di salah satu toko mainan terkenal ini teman-teman ya. Gue lihat lagi, itu juga ada Subaru sebenarnya ya, Subaru STI, tapi nggak gue ambil karena emang nggak terlalu inilah ya, biasa banget mobilnya. Itu ada yang kura-kura teman-teman ya, turtle shell ya teman-teman ya, yang kura-kura itu ya namanya ya. Dan kita lihat lagi belakang-belakang lagi apakah ada lagi teman-teman ya, sembari gue lihat-lihat kayak gini ya. Ini masih sepi banget nih mallnya nih, nggak tahu ya mungkin karena hari ini ya, hari Rabu ya, jadinya nggak banyak yang ke mall ya. hari Rabu makanya gue ya udahlah sekalian gitu kan, kita hunting. Dan kita lihat lagi teman-teman apakah ada lagi ya. Ini sebenarnya lotnya campur teman-teman ya, ada lot lama juga, ada lot yang paling baru juga ya sebenarnya ya, tapi masih lumayan lah ya, masih update berarti ya. Kira gue tuh bakalan lot-lot lama semua nih, ternyata ada lot baru juga ternyata ya. Gue juga masih mengincar yang lain-lain sebenarnya. Kayak Land Cruiser aja belum kelihatan nih dari tadi nih. Gue berharap ada Land Cruiser teman-teman. Tapi sepertinya nggak ada ya sepertinya ya.
Ya sudahlah, gue ambil yang ini aja teman-teman. Ini dia yang gue dapat ya, pesawatnya X-Men teman-teman, X-Jet 2 LBWK, dan ini kita diskon buy 2 Hot Wheels Basic Cars special price 44.900 teman-teman, 45.000 ya. Langsung aja gue sikat ya Basic Cars-nya. Dan kita menuju ke yang versi premium Hot Wheels teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Di sini standar semuanya ya, enggak ada yang terlalu wah banget ya. Gue lihat sampai atas juga. Ya, begitu-begitulah, enggak ada yang hot item teman-teman ya. Ada ini Corvette yang ini, tapi yang Porsche-nya juga udah enggak ada ya. Enggak tahu kemana itu Porsche-nya ya. Porsche-nya juga udah enggak tahu kemana. Dan gue lihat bawah-bawahnya lagi juga masih standar-standar semuanya. Teman-teman, enggak ada yang bagus, enggak ada yang apa, standar semuanya. Ya. Masih rapih nih, teman-teman. Ini kalau weekend udah berantakan nih. Dan gue lihat-lihat lagi ke remote control teman-teman, apakah ada yang bagus teman-teman remote controlnya, ternyata biasa aja. Dan oke teman-teman, itu dia hunting singkat gue kali ini ya teman-teman ya. Lumayan juga dapat LBWK, dapat 2 ya, dan satu mobil X-Men, dan satu lagi Bronco, dan satu lagi tadi gue ambil yang versi yang ini teman-teman, yang Nissan Silvia warna merah tadi ya. Jadi oke teman-teman, itu dia hunting singkat gue kali ini teman-teman. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan thank you.